Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Salatu wassalamu ala sofil abdi wa musalim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sofi ajma'in awa wadu. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Sutirman dan Ibu Srianti almarhumah sebagai ayah bunda dari Mas Ikhwan Bayu Sulistyo. Yang terhormat Bapak Sirajanto dan Ibu Suwastri Wulyaningrum sebagai ayah bunda dari Yulia Damayanti atau Mbak Lia. Para tokoh masyarakat hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi pandemi ini, ala kadarnya kita bisa laksanakan atas izin Allah SWT. Selamat serta salam, semoga selalu berdurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah semua yang hadir pada pagi hari ini mudah-mudahan selalu istiqomah mengikuti ajarannya sampai yaumil akhir. Untuk tidak berpanjang kalam, marilah kita awali acara ini dengan bersama-sama bermohon kepada Allah SWT semata-mata mendapat ridho dari Allah SWT dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan fadilah surat Al-Fatihah ini, acara yang dilaksanakan pada siang hari ini selalu dalam ridho dan rahmat Allah SWT. Ala hadinya wa kulinatin soleha al-fatiha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Fatiha. Iya karena berdua iya karena setahun ini surat permintaan surat Allah di antara ini Allah Tuhan Allah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah inna madu wa nasainuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillala wa may yudlilhu fala hadiyala. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu al-azim. Yang saya hormati Sayyidul Bait Bapak Rudi Radianto bersama Ibu Swastari Wiryaningrum juga beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati anakku Sutirman juga dengan keluarga besarnya. Yang saya hormati para alim ulama asatidz-asatidzah, para ustadz, para bapak haji dan ibu hajah, para tokoh masyarakat, bapak RT, bapak RW, juga yang saya hormati panitia penyelenggara. Pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya sehingga pada siang hari ini kita sama-sama dapat dipertemukan dalam artian silaturahim di tempat Bapak Rudi dalam rangka prosesi pernikahan anak-anak kita nanti. Maka dari itu mari kita sama-sama mendoakan insya Allah kelak anak-anak kita setelah abdul nikah nanti
supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan diberi keturunan yang soleh dan soleha. Amin, amin, ya Rabbal Amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga kemudian hari. Satu harapan kita insya Allah, biar akhir nanti kita mendapatkan pertolongan daripada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, ya Rabbal Alamin. Izinkanlah kami di sini mewakili daripada anak kami Firman. Pertama kami ucapkan banyak terima kasih atas sambutannya dan dipercayakan kepada kami. Terima kasih ini yang tentunya akan melekat di hati samubari keluarga saya semua sampai nanti. Karena di kampung kami mungkin tidak disambut seperti ini, namun di sini alhamdulillah sambutannya sangat luar biasa. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf jika terdapat nanti perkataan saya yang kurang jelas, karena memang ya seperti ini adanya yang kami sampaikan. Pertama kami mohon kepada Bapak Rudi Radianto, kami menyerahkan anak kami yang bernama Megan Bayu Sulistyo, putra daripada anak kemiskinan, untuk dinikahkan kepada putrinya Julia Damayanti. Ini mudah-mudahan diterima dan Bapak sanggup menikahkan dari tanah sini, katakanlah dari kampung ke menuju ke sini. Ada oleh-oleh, ada jajanan pasar, ada tukuan pasar barangkali. Ini bukan apa-apa. Jangan dinilai banyak atau besarnya yang kita bawa. Insya Allah Bapak Rudi mau melihat niat daripada kami semua ini sebagai tali kasih untuk supaya mengeratkan antara keluarga besar Mas Firman dengan Bapak Rudi. Amin, amin, ya Rabbal Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkanlah kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita pada pagi yang cerah ini masih diberi kesempatan sehat bisa bertemu di tempat yang berbahagia ini. Dan juga iman Islam dan lain-lain segala kenikmatan Allah yang tidak henti-hentinya buat kita semua. Pertama-tama atau yang kedua, kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar Bapak Sudirman beserta rombongan, dan yang wabil khusus kepada Ananda yang tercinta, Saudara Bayu. Mungkin di dalam penyambutan pada pagi hari ini alhamdulillah memang terang menerang, tapi barangkali kami dengan tempat yang ada, dengan kondisi pandemi yang ini, seperti tadi disampaikan oleh juga dan PMC, kami sangat-sangat membatasi. Serta istri tercinta Swastari Wuryaningrum yang mempunyai putri tercinta Lia dengan nama Yulia Damayanti. Kami sangat, dari tadi memang sangat mengharap, Pak. Dari malam saya lihat ponakan saya ini, jadi saya sebetulnya Pak D-nya Lia ya. Tadi malam Mbak Emas Bayu, Mbak Lia ini udah gelisah aja, nggak datang gitu Pak. Tapi alhamdulillah begitu lihat dari sana, alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Keluarga juga
yang sudah mempersiapkan niatan semua pihak dari Pak keluarga besar Pak Sudirman dan Rudi ini rupanya benar-benar insya Allah dikabul adanya. Amin, amin, rabbal alamin. Yang ketiga, tadi kita saksikan bersama kehadiran calon pengantin putra ya Rudi, dan ia menjadi dalam pasti dia sedang mendengarkan harap-harap cemasnya dan Lia, dan sebentar lagi kita akan saksikan bersama akad nikah putra putri yang tercinta. Jadi nyuwun sewu Pak, tadi yang dari mewakili keluarga besar pengantin pria, kami menerima calon pengantin pria saudara Bayu untuk kami nikahkan pagi ini juga. Dan pengantin putri alhamdulillah juga sudah siap secara lahiran batin. Begitu pula juga ya Mas Bayu ya, sudah siap lahir batin ya untuk mengarungi kehidupan ini. Dan berikutnya, dan bawaan-bawaan kami yang sangat luar biasa di Bapak, insya Allah kami akan terima dengan senang hati dan sangat luar biasa Pak. Ya semua sama, terus terang kami juga keluarga besar, mungkin Pak Sudirman juga sama aja Pak. Jadi ini adik saya ini dari keluarga Rudi di Udang Satu ya, dari keluarga Swastari, ibunya ini juga cuma satu mas saya gitu. Dan saya terus terang nyuwun sewu, karena saya juga tadi malam baru dari Tegal, ibu saya sakit, jadi saya cuma dan langsung didaulat nih sama Pak Steny sama Pak MC ini untuk menjadi menyambut nyuwun sewu. Jadi kalau saya agak tergagap gagap nih Pak nyuwun sewu, tidak, tapi saya sangat-sangat senang sekali keluarga besar ada di sini dan insya Allah menjadi keluarga besar nih Pak Sudirman ya, bukan cuma Bayu dan Lianya tapi kita semua insya Allah menjadi keluarga besar yang saling sama-sama gitu. Jadi kembali lagi undangan pun gitu ini juga sangat terbatas ya, saya kira mohon dimaafkan segala-galanya dan terima kasih buat semua pihak panitia Pak MC dan semua pihak yang telah mempersiapkan semua ini dengan sangat-sangat baik. Dan mudah-mudahan insya Allah kita akan saksikan bersama yang kita tunggu-tunggu bersama akadnya. Dan barangkali demikian, lebih kurang mohon dimaafkan segala kekurangan yang ada dalam persiapan ini, mohon-mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua poin penting yang sudah disampaikan. Yang pertama, menerima Ananda Bayu untuk segala dinikahkan. Kemudian yang kedua, tali kasih atau oleh-oleh dari keluarga Pak Sudirman juga diterima dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat oleh keluarga Bapak Rudi Rayanto. Selanjutnya, mari dengan khusus kita dengarkan sama-sama pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah. Yang terhormat keluarga besar dari kedua calon mempelai, keluarga dari Bapak Rudi Radianto beserta Ibu dan juga seluruh keluarga besarnya, juga yang kami hormati Bapak Sutirman, Bapak Sutirman beserta Ibu dan juga seluruh rombongannya yang kami hormati, juga saksi utama Bapak Sugito ya. Ibu hadirin wal hadirat yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran hamba Allah yang kita harapkan agar kita pada saat ini senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua yang istiqomah tengah-tengah kita semua sama melayan lagi bernama lengkap Ikhwan Bayu Sulistia. Betul ya, panggilannya apa? Bayu ya. Bayu sudah siap. Siap lahir batin, siap untuk tanggung jawab dunia akhirat. Siap ya. Mas kawinnya mau kasih apa? Naikin itu aja. Mas kawinnya berupa emas. Berapa gram? 12,4. Iya, baik. Di sini semuanya. Boleh dibuka gak? Dibuka. Ada isinya apa enggak itu? Betul. Iya. Iya, baik. Total 12,4 gram. Begitu ya? Iya, baik. Ada surat-suratnya itu? Saya harus pastikan ada suratnya, takutnya kalau nggak ada suratnya kesian pengantin perempuan dikasih imitasi. Ada insya Allah ya suratnya ya. Dan Yulia Damayanti insya Allah menerima Pak ya, Pak Wali ya, insya Allah ya, Pak Rudi ya, diterima mas kami ini cukup nggak Pak? Kalau kurang ngomong aja, mau belum dinikahin. Insya Allah. Dan yang akan menjadi wali daripada Yulia Damayanti adalah ayah kandungnya langsung Bapak Rudi Radianto, gitu Pak ya, betul ya, insya Allah. Nah, yang saya terima, ya begitu ya, sudah bisa? Mau dicoba dulu apa langsung aja? Hah? Dicoba dulu? Coba dulu deh, bagaimana? Ya. Oh, udah hafal betul ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد العذاب الأليم عليه. وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني أباغي بكم الأمم يوم القيامة. قولوا جميعا. Mari semuanya istighfar. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Syahadatain.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammada rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ivan Bayu Sulistyo. Bin Sutirman. Saya nikahkan. Dan saya kawinkan. Kepada engkau. Putri kandung saya. Yang bernama. Yulia Damayanti. Dengan mas kawin. Perhiasan emas. Seberat. 12,4 gram. Dibayar tunai. Terima nikah dan kawinnya Yulia Damayanti binti Rudi Radianto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Al-Fatihah. Ya Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kama alafta Adam wa Hawa wa alif baina arjain kama alafta nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha. Rabbana hab lana min as-salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk selanjutnya Yulia Damayanti bisa dihadirkan di meja ijab kubur ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sama-sama kita saksikan tadi ijab dan qabul. Maka dengan hadir ucapkan kalimat ijab qabul tadi juga dengan hadir sekali oleh dosa si utama sampai kita semua hadir turut juga menyaksikan dan juga mengatakan penyakit tadi. Dengan ini saya selaku penghulu dari Kata Usaha Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa hari ini hari Sabtu 7 Agustus 2021 bertepatan juga dengan tanggal 28 Zulhijjah 1442 Hijriah pernikahan atas saudara Ikhwan Bayu Sulistyo dan saudari Yulia Damayanti saya katakan telah sambut ajaran agama Islam dan juga sambut ajaran Indonesia. Alhamdulillah. Insyaallah Ikhwan dengan Yulia bersyukur kepada Allah. La isyakatum la azidanakum. Orang yang bersyukur pasti Allah tambahkan nikmatnya. Amin. Ya. Ya namanya pengantin pasti ditambahkan nikmatnya. Itu sudah pasti dah. Cuma saya mau ingetin aja ya, niatnya harus bisa. Udah tahu belum niatnya? Belum tahu ya. Enggak penasaran soalnya nih. Ya, karena musim pandemi enggak ada penasaran akhirnya pengantin pasti siapa ya? Ya. Bukan apa-apa, itu sangat vital dan penting sekali. Kenapa penting? Nama amal itu niat, tadi ingat perbuatan itu tergantung niat. Dan ternyata apa? Di dalam sebuah kita disampaikan bahwa ketika suami istri melakukan hubungan suami istri tanpa niat, maka apabila Allah takdirkan anak itu kemudian hubungan itu menjadi keturunan Anda berdua, maka keturunan itulah yang kemudian memiliki sifat-sifat kesyaitanan. Apa itu sifat-sifat kesyaitanan?
setan taat sama manusia gak mau dia. Artinya apa? Ketika Anda punya anak yang kemudian ditaruh saham-saham setan di situ, maka wajar ketika anak Anda nanti sama orang tuanya ngelawan terus. Ya kan, saya wanti-wanti berpengantin tertua, komitmen yang paling utama yang dibutuhkan dalam rumah tangga saat ini adalah komitmen kejujuran. Berdua siap jujur ya. Ya, password handphonenya udah tahu. Hah? Udah tahu. Jadi passwordnya tahu, insya Allah aman dah. Artinya ternyata tingginya angka perceraian di pengadilan agama itu awalnya dari handphone. Awas, CLTK ada di situ dan lain yang semuanya ada di situ. Hati-hati ya, hati-hati karena teknologi, hati-hati jangan sampai teknologi itu memecah hubungan Anda buat dua. Sekiranya begitu ya, paham ya? Insya Allah jaga baik-baiknya pemimpin rumah tangga ini ya. Dan terakhir ini saya serahkan buku nikahnya kepada mereka berdua. Ikhwan Bayu Sulistyo, ini SIM-nya nih ya. Surat izin mau ngapain aja. Berlaku seumur hidup, tidak diperpanjang. Jaga baik-baik dan jangan punya pajak. Jadi kemarin ini ya, kita dimana sama teman-teman. Tapi kalau mau dilegalisir, kata kata iya, buat ini satu keluarga, bicara kemarinan anak aku. Wafil hasri dhillul mursalinani wa tonight.
knows what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, when she falls in love, we'll let her go. And I won't go down the aisle. She looks so beautiful. Di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir ubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu, kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi kita. Kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku di sana. Temukan kekuatanku di sisimu. Kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu, kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Bersamamu ku sadari inilah cinta. Tiada ragu, dengarkanlah kidung cintaku yang abadi. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu, kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku.
yang pertama untuk masa depan. Stand by ya, 3, 2, 1. Oke. Selamat hidup baru, Lia dan Bayu. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Dan gua udah datang bawa istri nih. Ya kan, lu nyusul ya. Iri kan lu sama gua nikah tahun ini. Dadah, dadah. Gonna marry you, I know that you'll be mine. I'm gonna give my word, you're the only one. Tell him everything. Selamat untuk Bayu dan Lia atas pernikahannya. Semoga sakinah mawaddah ada warahmah. Cepat-cepat punya momongan yang baik. Bersamamu aku hadir selamanya hingga akhir. Terima kasih untuk semua rasa yang kau berikan untukku. I'm gonna marry you, I know that you'll be mine. I'm gonna give my aku berjuang dapatkan restu. Ku hadapi walau mulutku kaku. Tangan hatiku lemah dan bergetar. Temui ayah ibumu gemetar tapi...